Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Akhirnya kita ketemu lagi ya di pelajaran musik. Yeay. Oke, kali ini Pak Rizky mau menjelaskan tentang tempo. Tempo adalah ukuran seberapa cepat atau seberapa lambat sebuah musik, sebuah lagu, atau sebuah komposisi, ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah musik, memainkan sebuah alat musik, bernyanyi, itu ada yang namanya tempo. Lagu kalian akan menjadi cepat atau lambat atau sedang. Dalam istilah tempo, itu ada beberapa penyebutan untuk mengukur seberapa cepat atau lambatnya sebuah lagu. Salah satunya adalah ada istilah ukuran BPM. BPM itu beat per minute. Beat per menit itu apa? Jadi dalam setiap 1 menit itu ada berapa ketukan? Tuk, wa, ga, pat, ma, nam, cu, pan, sban, sepuluh. Seperti itu ya. Jadi dalam 1 menit ada berapa ketukan? Semakin banyak ketukan yang ada dalam 1 menit itu akan semakin cepat lagunya. Tuk, wa, ga, pat, ma, nam, cu, lapan. Itu akan semakin cepat. Tapi kalau misalkan dalam 1 menit palingan sekitar 60 ketukan. Tuk, 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 itu berarti tempo lambat. Kita akan memakai istilah yang lebih mudah lagi, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Oke teman-teman semua ya, sekarang kita akan membahas tentang tempo lambat. Tempo lambat itu sekitar, jadi dalam ukuran BPM atau beat per menit, itu sekitar di bawah 60 BPM atau beat per menit. Kalau dalam 1 menit, 1 menit itu kan ada 60 detik. Nah, kalian ngikutin aja tuh detiknya. Tuk, 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 tuk. Nah, itu tempo 60 BPM. Biasanya itu di bawah 60 BPM itu disebut lambat, ya. Di atas 60 atau di atas 65 ke atas itu disebut sedang. Sekitar 65, 70, 75, 80 BPM beat per menit itu biasanya disebut dengan tempo sedang. Selanjutnya tempo cepat biasanya itu di atas 120. Jadi bisa dalam 1 menit itu ada 120 ketukan. Itu biasanya diistilahkan dengan tempo cepat. Oke teman-teman, kita akan belajar lagi tentang tempo di lagu Memandang Alam. Dan kalian akan mencari tahu tempo apakah yang ada di lagu Memandang Alam. Oke okay, guys? Oke. 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 2, 3, 4. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh mataku memandang. Sawah tampak berliku. Sawah hijau terbentang. Bagai permadani. Oke, kira-kira tempo apakah yang tepat untuk lagu ini? Lagu ini temponya seperti ini. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Dalam 2 detik itu ada sekitar 3 ketukan. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Jadi, lagu ini mempunyai tempo sedang. Oke, teman-teman. Sekarang giliran kalian yang nyanyi ya. Menyanyi lagu Memandang Alam. Pak Rizky akan mengiringi kalian dengan instrumen gitar. Oke? Okay? Yuk, kita mulai. 2, 3, 4. Oke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi
segera. Oke, guys. See you. Saya Hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.